போகும்போது சரி வேணும். Di tengah kasih juga, Pak. Rasa, Pak. Kasih aja, Pak. Nah, enggak goyang-goyang lagi, Pak.
teflon guys. Minta hati membuat teflon. Untuk cemilan lagi itu? Hah? Pasta. Apa? Kadang memang tapi itu lagi bisa dapat 2-3. Aku mendap ini bulan apa? Bulan sekali. Bulan sekali mau ngerti mbak. Aku ada rencana nih mau nyari laras lagi nih. Laras senjata api. Kemal-kemali. Jangan tahu lu. Ada karya anak bangsa, mbak. Frame-nya frame mural, tapi senjata api. Apa? Jadi yang anu di. Iya, salam. Ntar lagi datang dia. Ntar lagi datang dia. Iya, kan? Udah di jalan dulu. Udah di jalan. Tunggu aja. Tuh, ngari. Ah, iya, Bang Ari. Ya, aja telepon dia dulu. Tadi mau mari. Iya, udah di jalan. Cak telepon. Rumah kalau ada. Ya, ya. Ya, bang, ya. Ya, bang, ya. Nanti rumah aja. Oke lah. Hati-hati, Pak. Oke, guys. Nah, ini cantik belakangnya, guys. Rata. Belakangnya harus cantik, guys. Harus presisi betul-betul, guys. Ya, guys, ini bukan ece-ece ya, guys. Ini LW ini ya. Pak ini LW-nya. Ini LW nih guys. LW SS klasik noncuk noncuk. Alur 12. Nanti setelah kita proses bubut kita bakal tes akurasinya bagaimana. Oke guys, sekian dulu guys. Guys, sudah dipasang peredamnya guys. Nah, hasilnya presisi guys. Kita buka dulu. Oke. Sudah sangat presisi. Guys. Ini senyap juga di dalam. Ini senyap juga guys peredamnya. Senyap-senyap kuku. Senyap macam apa guys? Jangan guys. Guys. Peredamnya sudah selesai guys. Kita halusin guys. Ya, buat kawan-kawan yang pengen bubuk larasnya bisa ke kita, nanti kita cantumkan nomor kita di kolom deskripsi. Insyaallah amanah. Jangan lupa guys, harganya bersahabat guys. Guys, harus hati-hati guys. Harus hati-hati guys.
Nanti ke Palang nanti, guys. Expert kita nih, guys. Expert. Mana pedang? Guys, ini proses pembubutan berat peredam laras railway SS alur 12 Klasik Noncuk Nonso. Kita buat dulu, guys. Kita jaga precision-nya agar hasilnya maksimal, guys. Oh, buat status dia, cuy. Ya, inilah proses pembubutan laras railway SS. Kita mau buat berat untuk peredam by OPS.